Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal'udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Dan hormati dikasihi saudara pengurusi majlis yang berbahagia, lagi dihormati Al-Fadil Ustaz Yuslaidi Desa selaku pencamah undangan kita pada malam ini. Sahabat-sahabat penceramah yang terdiri daripada Ketua Muda dan juga Ketua Muslimat, pimpinan PAS di semua peringkat, kawasan, dewan-dewan, cawangan, MTD dan juga UPU, tuan rumah sekeluarga, seterusnya muslimin muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah malam ni sekali lagi kita mengadakan majlis ceramah penerangan yang mana kita turun kepada UPU-UPU. Malam ni kita pilih UPU Kelat Rendang untuk kita menyampaikan ceramah penerangan tentang perkara yang perlu kita sampaikan, termasuk isu-isu semasa, supaya rakyat dapat jelas tentang isu dan tentang kedudukan perkara yang sebenarnya, supaya pengundi-pengundi boleh membuat pilihan dengan tepat dalam pilihan raya umum yang ke-13 yang akan datang ini, insyaAllah. Kita tak kira lah ramai ke tak ramai ke orang datang, kita tetap adakan ceramah. InsyaAllah ceramah-ceramah seperti ini akan berterusan sehinggalah parlimen dibubarkan, sehinggalah selepas penamaan calon akan lebih rancak lagi kita adakan ceramah-ceramah pedangan seperti ini. Saya bagi pihak PAS kawan satukan mengalu-alukan kehadiran pencamah-pencamah kita dan juga mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat sekalian yang dapat bersama-sama bagi menjayakan dan memakmurkan program ceramah kita pada malam ini. Dan sebentar lagi Al-Fadhil Ustaz Yuslaidi seperti mana biasa akan berceramah dengan menggunakan LCD ini, dan kita boleh tonton dengan sejelas-jelasnya, insyaAllah. Jadi saya mengambil kesempatan yang sedikit saja pada malam ini untuk menyentuh isu yang tidak kurang pentingnya, iaitu isu keagamaan, isu Islam, isu yang sentiasa evergreen daripada dulu dan selama-lamanya. Jangan sekali-kali kita abaikan isu agama ini. Syariat diturunkan oleh Allah SWT antaranya untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga harta benda, menjaga maruah, nak jaga agama. Dan UMNO pula mendakwa daripada awal dia ditubuhkan, dialah sebuah parti yang membela agama, bangsa dan negara. Kalau kita tengok pada slogan ini, alhamdulillah cukup baik. Tugas UMNO bela agama, bela bangsa, bela negara. Tapi apa yang berlaku? Tidak seperti mana yang mereka war-warkan, tidak sebagaimana slogan yang mereka canangkan. Mereka tidak membela, malah mereka mengkhianati agama, khianat kepada bangsa, khianat kepada negara. Saya nak ulas sedikit saja tentang agama. UMNO ditubuhkan tahun 1946. Merdeka 1957. 10 tahun lebih, 11 tahun
daripada penubuhan UMNO yang membela agama, bangsa dan negara ni, barulah merdeka. Semenanjung tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan perundingan dengan penjajah orang putih. Dan mereka lah yang memerintah negara ni daripada tahun kemerdekaan sampailah ke hari ini. Walaupun peringkat negeri dia ada kalah, tapi peringkat negara masih lagi di bawah UMNO, Barisan Nasional. Kalau dahulunya UMNO dengan perikatan. Apa yang terjadi pada agama kita? Pada zaman, pada masa kemerdekaan dahulu, rakyat tanah Melayu yang beragama Islam sekitar 80%. Ada kajian mengatakan 82%. Tetapi sekarang ni sekitar 60% orang Islam di Malaysia telah hilang 20%. Kalaupun tak dapat mempertingkatkan bilangan orang-orang Islam di Malaysia, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan pun sudah memadai, tak turun daripada 80%. Tapi sekarang ni turun 60%. Artinya orang bukan Islam, jumlah mereka 40% dalam negara. Orang Islam bukan tak bertambah, bertambah ramai orang Islam, tetapi dari sudut peratusnya penambahan orang bukan Islam lebih ramai, sehingga menyebabkan peratus mereka meningkat 40%, dan kita tinggal 60%. Kalau betul-betul bela agama, takkan menurun seperti itu. Dan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, mungkin menurun dengan 20%, 30%. Apa akan jadi kepada agama? Sedangkan mereka pembela agama, dicanang dulu dihilir. Tapi sebagaimana Kapten sebut tadi, cakap tak serupa bikin. Yang mereka cakap lain dengan yang mereka buat. Yang mereka cakap mereka bela agama, tetapi yang mereka buat mereka tak bela. Pusat-pusat judi, tempat-tempat berjudi, masa merdeka ada berapa tempat judi, premis judi yang berlesen? Tak ada barang satu pun dalam negara kita. Yang haram tu main judi kampung-kampung tu adalah, main-main teruk tagan 10-20 ringgit tu adalah, tapi pusat-pusat judi yang besar tak ada. Bila wujudnya pusat-pusat judi ni? Selepas merdeka. Genting Highland Berhad, Lim Kok Tong, mula-mula diwujudkan pada tahun 1964. 64 ni dah hampir 10 tahun merdeka, 57. Dan masa itu belum ada pusat judi lagi, belum ada kasino. Kasino dia di Genting Highland tu masih belum ada lagi pusat judi tu. Kasino tu diwujudkan pada tahun 71. 1971. Akhirnya menjadi pusat judi yang sangat besar, terbilang dalam dunia. Semua orang dalam dunia ni tahu pusat judi yang besar di Genting Highland ni, semua orang tahu. Kalau betul-betul membela agama, daripada tak ada sampai ada, daripada kecil jadi besar, jadi besar, jadi terkenal, mengalahkan negeri-negeri yang orang kafir, yang budaya mereka itu berjudi, kalah dengan Genting Highland. Yang lain-lain lagi, sport Toto. Toto ni lama dah, tapi semuanya lepas merdeka tahun 69. Tahun 69. Begitulah juga dengan Magnum. Semuanya selepas merdeka. Mana-mana pusat judi yang besar, Berjaya Group dan sebagainya, semua diwujudkan selepas merdeka. Sekarang ni dah lebih 1,000 pusat-pusat judi yang berlesen, yang dihalalkan oleh kerajaan, lebih 1,000. Yang paling banyak sekali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, melebihi 260 pusat judi, lebih daripada 260, diikuti dengan Selangor,
diikuti dengan Perak. Semuanya 200 lebih. Yang tak ada pusat judi dalam negara kita Malaysia ni hanyalah Kelantan. Kelantan saja yang tak ada selepas PAS menerajui pemerintahan negeri Kelantan. Jelas menunjukkan kita membela agama. Sehingga pusat judi yang banyak tu telah pun tak ada. Tidak beroperasi. Kerana judi ini sebenarnya diharamkan dalam semua agama. Tidak seperti minum arak. Minum arak ada agama yang membolehkan. Minum arak. Tapi berjudi ini tak ada agama yang membenarkan. Maka sebab itu bila PAS memerintah Kelantan, judi diharamkan. Sementara arak dikontrol. Hanya kepada yang boleh minum saja, minum. Tidak dijual berleluasa. Tapi negeri-negeri lain yang di bawah pemerintahan UMNO Persatuan Nasional bersepah-sepah arak. Kita boleh dapati dengan mudah. Kalau dulu tahun 60-an dulu bukan senang nak dapat. Tapi tahun 2010, tahun 2000 ke atas ni cukup mudah. Itu kita lihat sampai pada peringkat tidak terkawal lagi pusat-pusat judi, sehingga mereka beri lesen, beri lesen, beri lesen. Yang haram, yang haram tu banyaklah. Jadi judi ada dua, ada yang halal, ada yang haram. Sedangkan dalam Quran satu je judi. Allah firman dalam surah Al-Maidah, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, berhala, memuja berhala, bertenung nasib menggunakan anak-anak panah adalah kerja keji dan kerja syaitan. Maka hendaklah kamu jauhkan supaya kamu mendapat kejayaan. Ayat ini jelas dalam Quran. Tapi oleh kerana tak ada sebut kalimah haram, menyebabkan Tun Hanif Umar, salah seorang yang besar pusat judi di Genting Highland, dia mengatakan tak ada dalam Quran ayat yang mengharamkan judi. Tak ada dalam Quran. Macam Tun Dr. Mahathir juga kata tak ada ayat hudud dalam Quran yang ada dalam kitab fiqh yang dicipta oleh ulama-ulama. Tun Dr. Mahathir kata begitu. Menafikan hudud. Itu jelas. Saudara-saudara boleh tengok. Sekarang ini masih lagi disebarkan. Maknanya ucapan Tun Dr. Mahathir itu dalam internet. Cuba tengok dalam blog-blog. Tun Hanif Umar kata tak ada. Sebab itu dia sanggup pegang pengungsi Genting lah, timbalan pengungsi Genting lah. Dia sanggup pegang jawatan tertinggi di Genting Highland. Kerana tidak ada ayat yang mengharamkan judi. Inilah kalau dengan orang yang tak belajar dan tak nak mendengar penjelasan daripada ulama-ulama yang muktabar, itulah jadinya. Dia nak cari ayat haram. Innamal maisuru haramun. Sesungguhnya judi itu haram. Nak cari ayat itu. Memang tak ada ayat macam tu dalam Quran. Yang adanya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Arak, judi, berhala, tenung nasib ini rijsun, perkara keji, min amali syaitan, kerja syaitan. Itu pun sudah cukup menunjukkan perkara itu tak boleh kita buat. Perkara yang keji, perkara kerja syaitan, syaitan ini tak ada kerja baiknya. Semua buat kerja jahat. Kerja syaitan, lepas itu Allah kata fajtanibu, maka hendaklah kamu jauhkan. Itu perintah. Allah suruh jauhkan. Dekat pun tak boleh. Kalau perkara itu tak haram, Allah tak suruh jauh. Ada benda-benda haram, banyak benda haram, Allah tak suruh kita jauhkan diri. Tapi tak boleh makan. Makan tak boleh lah. Ya? Tapi tak payah kita menjauhkan diri. Tapi ini Allah suruh fajtanibu. Jauhkan daripadanya, jangan dekat. Tuntutan ini lebih tinggi kedudukannya untuk kita jangan sekali-kali terlibat dengan arak, dengan judi, dengan berhala, dengan bertenung nasib. Tetapi judi ini berleluasa dalam negara kita.
hal ini dah nampaknya tak mampu lagi, kita nak sekat. Ya, nak sekat macam mana? Begitu juga, itu baru dua kali. Tengok pembelaan agama dia, dia membela agama dia. Umat Islam telah turun peratusnya 20%. Judi telah tumbuh seperti cendawan selepas hujan. Begitu juga di sudut-sudut lain. Apakah peraturan Islam, peraturan yang datang daripada Allah, hukum-hukum Allah didaulatkan dalam negara kita? Mereka tidak mahu mendaulatkan hukum Allah. Mereka daulatkan hukum manusia. Inikah yang dikatakan pembela agama? Apakah UMNO pembela agama tak mahu mendaulatkan hukum Allah? Yang mereka daulatkan hukum manusia, yang mereka perjuangkan hukum manusia. Apakah itu pembela agama? Itu bukan pembela, tetapi itu pengkhianat. Orang yang khianat kepada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum Al-Quran, As-Sunnah, tidak mendapat tempat dalam negara. Sebab itulah dalam perlembagaan mengatakan undang-undang yang tertinggi dalam negara kita ialah perlembagaan. Quran tak tinggi, Sunnah tak tinggi, sebab dia bukan perlembagaan. Dia tidak menjadikan Al-Quran itu perlembagaan. Dia tidak meletakkan Al-Quran itu undang-undang yang tertinggi. Diikuti dengan Sunnah, ijma' dan kias sebagaimana yang kita letakkan dalam perlembagaan parti Islam sebenarnya selepas. Hukum yang tertinggi, rujukan yang tertinggi ialah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyasul Jali, kias yang jelas, yang tegak. Jadi kalau kita lihat, ya, daripada apa yang saya sebutkan tadi dan juga berbagai-bagai lagi, orang nak masuk Islam ramai. Mu'allah-mu'allah yang masuk Islam ramai. Datang ke pejabat kita biar lepas tu, selalu datang mu'allah. Nak cari duit tambah, nak cari duit belajar, nak cari duit beli baju Melayu, nak cari duit beli Quran, nak belajar Islam. Takkanlah mereka pembela agama membiarkan mu'allah-mu'allah seperti ini. Yang telefon lagi, yang SMS lagi, yang hantar nombor akaun lagi, suruh masuk duit. Ustaz tolong masuk duit, tak ada nak makan, saya nak belajar agama, saya mu'allah. Ada yang sudah 3 bulan, ada yang 6 bulan masuk Islam, ada yang setahun masuk Islam. Tidak terbela. Sehingga ada yang mereka datang ke pekan ini, pergi ke Ma'id, dia suruh isi borang, dia kata mu'allah dapat setahun sekali je, kamu dah dapat tahun ni, tak ada lah. Jadi dia minta lah duit tambang nak balik pun tak bagi. Terpaksa datang ke pejabat PAS untuk minta tambang balik. Sekurang-kurangnya kalau tak bagi tu, bagilah tambang balik ataupun dengan duit makan tengah hari dia. Mereka ni baru masuk Islam, sedang berjinak-jinak. Tapi itu layanan yang didapati, sehingga mereka menganggap seolah-olah tak guna pergi majlis. Lebih baik datang pejabat PAS, dapat juga RM10-20 atau beberapa ringgit, dapat juga kalau datang pejabat PAS. Tak pernah lah mu'allah yang datang pejabat PAS tu tak dapat barang satu sen, tak pernah. Orang-orang asli, saya pergi beberapa kampung orang asli, ramai yang masuk Islam tetapi terbiar. Terbiar. Dulu dia kata ada guru seorang mengajar sebulan dua berhenti. Lepas tu tak ada. Termasuk asli denasi, saya pernah bertanding dong bapa, semua tempat asli saya pergi. Asli Runcang, asli apa Mempelas, asli denasi, asli Demercung, semua pergi tengok. So, setengah kampung tu ramai orang Islam. Setengah kampung tu tak ramai lah. Ada sebuah keluarga Islam, dua buah keluarga Islam. Tapi tak terbela. Mereka tak faham pun Islam. Mereka tak faham Islam. Hanya setakat memasukkan mereka ke dalam agama Islam.
memanglah itu satu usaha yang baik. Tetapi membiarkan mereka-mereka ini terus tak faham Islam. Lepas itu kita bercakap dulu dengan yang kita lah pembela agama. Bela agama apa? Tapi kalau kita lihat, tak usahkan orang asli. Orang Islam biasa pun mereka tak nak bagi kefahaman Islam yang sebenar. Kerana kalau orang Islam yang telah pun lama Islam macam orang Melayu ni, kalau diberikan kefahaman Islam yang sebenar, akan tumbanglah kerjaan UMNO bersama Islam. Kerana yang mereka buat bercanggah dengan Islam. Maka sebab itu mereka tak nak bagi masyarakat faham Islam, sehingga di masjid surau pun dikontrol untuk nak bercakap tentang Islam. Bukan semua ustaz boleh cakap. Bukan semua pendakwah boleh masuk masjid surau, boleh bercakap dengan bebas. Mesti ada tauliah. Kalau tak ada tauliah, boleh didakwa. Dipanggil untuk disoal siasat, kamu cakap begini dan begitu begini. Dia beri nasihat. Antaranya saya sendiri kena panggil kerana tak ada tauliah. Walaupun Universiti Azhar bagi ijazah tu tauliah lah. Ijazah daripada Universiti Al-Azhar Mesir pun tak kira. Dia panggil. Ada yang nasihat saya, yang polis tu nasihat, boleh lah, orang jahit tu tak berhubungan juga. Orang polis tu nasihat, dia kata, ustaz, kalau masuk dalam masjid ni, politik tu sangkut kat pintu masjid. Jangan bawa dalam masjid. Barulah aman. Barulah bagus. Kalau bawa campur dengan politik dalam masjid, rosak, hancur. Polis yang tak mengaji Islam, yang tu lah, yang lain mungkin mengaji, tapi yang tu tak mengaji. Saya tanya dia, kalau saya nak baca Quran dalam masjid, boleh tak? Boleh. Nak mengajar Quran? Boleh. Nak terjemah Quran? Boleh. Nak tafsir Quran? Boleh. Boleh. Saya bawa satu ayat. Ini ayat Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Terjemahannya, barang siapa tidak menghukum dengan hukum Allah, mereka itulah orang kafir. Boleh tak saya syarah ini? Sampai akhir tak jawab, menang. Maknanya itulah masalah. Dia kata bercanggah dengan itulah, bercanggah dengan macam-macam canggah, pening kepala kita. Saya kata mudahnya, yang pentingnya tak bercanggah dengan Quran. Kalau bercanggah dengan Quran, walaupun akta polis ke, walaupun perlembagaan ke, walaupun apa pun yang bertanggah dengan Quran, tetap Quran yang lebih tinggi daripada segala-galanya. Kalau kita meninggikan sesuatu mengatasi Quran, kita yakin yang ini lebih tinggi daripada Quran, maka kita menjadi murtad. Kita menjadi murtad. Kes ni kes yang saya kena panggil balai polis. Saya kena panggil pejabat qadi, macam-macam kena panggil. Pejabat qadi kena, balai polis kena. Balai polis tu dengan pimpinan lah, termasuk juga pun. Termasuk juga pun, tanya dia. Kami kena dulu. Itu balai polis. Yang pejabat qadi, pejabat agama, polis ada juga. Tapi saya dipanggil. Kerana berkhutbah tidak ikut teks yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam. Cuba kita fikir. Nak harap dia bela orang asli yang masuk Islam, yang ma'adah masuk Islam. Orang yang dah lama Islam pun dia tak bagi faham Islam. Saya tak nak bagi. Kalau orang ni faham, akan menentang UMNO dan Barisan Nasional dan akan runtuhlah mereka. Jadi saya menyeru kepada semua lapisan masyarakat, tak kiralah parti mana, termasuk ahli-ahli UMNO yang parti UMNO, termasuk pegawai-pegawai kerajaan, saya seru, marilah kita buat perubahan. Beranikanlah kita menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang bercanggah Islam itu salah. Jangan kita sokong, kita nyatakan. Walaupun kita berpangkat tinggi dalam perkhidmatan awam di bawah kerajaan Malaysia, tapi kita kena berani menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan sampai kita tak berani menegakkan kebenaran, menyatakan kebenaran, menentang kemungkaran, kita tak berani di hadapan manusia, maka di hadapan Allah di hari akhirat nanti kita nak jawab apa? Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Di hadapan manusia kita tak berani. Nanti kita diseret muka ke tanah, kaki ke atas, dan humbankan ke dalam neraka Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita sama-sama selaku umat Islam, kita menyokong kebenaran, kita buat perubahan. Dah jelas dah UMNO Barisan Nasional ini memang tidak membela agama dan juga tidak membela bangsa dan tanah air. Saya tak sempat sebut malam ni. Ha, kita sebut pada ceramah yang akan datang yang tempat lain pula insyaAllah. Untuk malam ni cukup setakat ni. Segala yang baik itu daripada Allah dan kekurangan itu daripada kelemahan diri saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.